Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pagi ini saya mau ke kebun lagi. Kemarin seharian saya nggak nengokin karena hujan sampai siang dan sorenya rasanya mager. Ini saya pagi ini saya mau Oh, ini udah bunga nih. Lencak saya sudah berbunga lagi nih, teman-teman. Sudah subur. Nah, ini saya pagi ini saya mau pindah atau apa memperbanyak sorel. Karena sudah sejak diadopsi belum pernah diperbanyak. Saya petik-petik aja, saya panen 1-2 batang dari bagian bawah ini untuk saya lalap. Nah, pagi ini saya mau memperbanyak di pot ini yang sudah beberapa hari saya diemin. Disiram karena tanahnya basah banget bekas kemarin sore hujan. Ini sudah teman-teman, sudah jadi 3. Ini saya senangnya sorel ini, kenapa? Karena dia masa hidupnya lama ya teman-teman, tidak seperti sawi atau pakcoy. Saya pikir sekali panen sudah gitu, ternyata enggak, ini sudah lama, ini seperti seledri aja. Jadi kita nanam sekali dan bisa panen berkali-kali. Jadi dan saya sering petik-petik atau panen dari yang daun yang paling bawah aja nih teman-teman, untuk dilalap.
dia sama apa, kalau kita rajin petik ya akan tumbuh daun baru. Jadi menyenangkan lah teman-teman punya tanaman sorrel ini, dan cukup apa ya, cukup mudah dirawatnya asal kita nggak telat nyiram ya. Tapi kalau musim hujan ini sih nggak perlu disiram. Waktu musim kemarau kemarin siram sehari sekali cukup. Ini teman-teman, belimbing saya pada rontok banyak banget tuh. Alhamdulillah buahnya masih banyak nih. Ya pasti nggak semua jadi buah lah ya. Pasti ada yang gugur, ada yang bertahan. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah, bersyukur saja. Oh ini ada yang gede. Oh udah sempat disengat belalang nih. Lalat buah. Tuh. Malah jatuh kan. Gak apa-apa. Belimbing ini kan sepanjang musim buahnya. Ini pagi ini saya cuma mau petik kemangi aja teman-teman. Mumpung belum sampai berbunga ini. Kalau sampai berbunga keras, batangnya tuh lebih keras. Kalau ini masih lembut. Tadi ada belimbing yang jatuh, cabai juga jatuh sendiri, rontok. Terpa hujan mungkin tadi malam. Ini juga udah panjang-panjang. Kecabut. Tadi tanam lagi deh. Buat bumbuin kepala ikan kakap dipindang pakai kemangi. Udah tinggi-tinggi nih. Ini saya mau petik seledri juga nih teman-teman. Beberapa aja. Bikin ketupat tahu. Ini saya kalau butuh aja baru saya panen, saya petik. Kalau nggak butuh sampai kuning-kuning nih daun yang paling bawah. Nih, batangnya gede banget. Sedikit saja. Ya, daun kemanginya sudah letoy kena panas. Ini aja yang saya petik pagi ini, teman-teman. Memang tadi nggak niat mau panen-panen, ya sudah melihat kemangi perlu dipetik, ya kita petik. Seledri gondrong banget, ya udah petik aja, petik sesuai kebutuhan aja. Alhamdulillah untuk masak hari ini sedikit, alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.